كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال أيضا والله يدعو إلى دار السلام. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa menghidupkan setiap hambanya, Maha Kuasa mematikan setiap hambanya, Maha Kuasa membangkitkan setiap hambanya, dan Maha Kuasa menghidupkan hambanya di dalam surga dan di dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bisa menuju ke dalam surga Allah lewat satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Pintu tersebut disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tanpa kita sampaikan ke pangkuan alam kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah mengutus Muhammad itu kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita telah berada di dalam fase yang kedua bulan Maghfirah. Khatib mengajak ilmu khatib dan kita semua, mari kita manfaatkan fase Maghfirah ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkanlah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan kita masih panjang. Yang keliru tu Aceh, tapi abis baterai kita jauh di dunia. Masih panjang kehidupan kita yang harus kita lalui. Kita belum berada di alam barzakh, yang di sana ada nikmat, ada rahmat Allah dan ada azab Allah. Kita belum berada di alam akhirat. Di sana ada mizan, ada pertimbangan di hadapan mahkamahnya Allah. Barang siapa yang berbuat kebajikan seberat zarrah sekalipun, maka sungguh kebajikan tersebut akan dikembalikan oleh Allah kepada orang yang berbuat tersebut. Sungguh sangat beruntung dan sangat berbahagia bagi orang-orang yang akan memperoleh buku amalannya dengan tangan kanan lewat depannya. Mereka wajah berseri-seri menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihalau oleh para malaikat untuk menuju di antara taman-taman surga Allah. Di sana mereka akan hidup abadi selama-lamanya. Sungguh sangat menyedihkan dan sangat disayangkan ketika ada orang-orang yang dimaksa
Setelah melewati mizan, mereka dipersiapkan oleh para malaikat untuk menerima buku amalan. Amalan jahatnya lewat tangan kiri dan dari belakang. Sungguh malang nasib ketiga itu. Itulah orang-orang yang tidak mau dan enggan bertobat kepada Allah. Penyesalan di hari akhirat tidak lagi bermakna, kecuali penyesalan tersebut sangat berbeda bila dibuat, bila dilakukan oleh setiap hamba Allah selama mereka masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari naik mimbar untuk menyampaikan tausiah. Sesaat melangkahkan kaki beliau ke atas tangga yang pertama, terucap di mulut beliau sebuah kalimat, amin. Beliau naik tangga yang kedua, beliau ucap amin. Lalu beliau naik lagi, beliau ucapkan kalimat amin. Selepas acara tersebut, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya hari ini Rasulullah mengucapkan 3 kali amin. Ada apa ya Rasulullah? Wahai sahabat, amin yang pertama terucap, Jibril mendoakan. Apa doa Jibril? Sungguh celakalah orang-orang yang melintasi bulan suci Ramadan. Mereka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Menyesal. Mulai Ramadan pertama hingga 29 hingga 30 Ramadan, mereka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Padahal rahmat Allah cukup banyak. Mereka keluar dari rumah menuju rumah Allah, sedangkan mereka berada dalam rumah Allah berbicara persoalan-persoalan yang lama, yang tidak berfaedah. Berbicara masalah dunia telah berada di saat khatib telah berada di mimbar. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, khatib mengajar seluruh kaum muslimin yang berada di dalam masjid ini, pasangkanlah niat i'tikaf ketika kita berada dalam rumah Allah. Hindari pembicaraan-pembicaraan yang lalat. Bermunajatlah kepada Allah. Sungguh Allah akan terima hajatan setiap hamba. Celaka sidang jamaah yang berbahagia. Bila kita melewati bulan suci Ramadan, Al-Quran jangankan membaca, menyentuhnya pun sekalipun tidak pernah. Celaka. Mobil yang mewah-mewah kita pakai, sungguh sangat menyesal di dalam mobil tersebut. Jangankan jus amba di dalam mobil ada, selintas ayat Allah pun tidak ada di dalam mobil yang mewah tersebut. Hadirin kaum muslimin dan jamaah yang berbahagia, kita adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Inilah kesempatan kita pada ketika kita berada dalam bulan Rajab, kita bermunajat kepada Allah. Ya Allah, antarkan saya di dalam bulan Rajab. Ya Allah, antarkan saya bulan Syaban. Ya Allah, berikanlah kesempatan bagi saya untuk berada dalam bulan Ramadan. Sungguh sekarang Ramadan telah bersama kita. Apakah kita ingin melintasi bulan Ramadan begitu saja? Tentu tidak, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Manfaatlah semua apa yang kita miliki, karena di masa nanti setiap mulut orang-orang yang ketika dibangkit di masa di hadapan mahkamah Allah akan dikunci rapat oleh Allah. Sedangkan yang berbicara ketika itu adalah tangan, kaki, akan naik saksi di hadapan Allah terhadap apa yang pernah mereka perbuat selama mereka berkesempatan hidup di dunia ini. Bahkan Al-Quran sekalipun dia berbicara sama Allah, ya Allah, izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang pernah cinta dan membaca Al-Quran ketika berada di atas permukaan bumi.
Al-Quran sekalipun akan memberikan perlindungan, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan ketika di saat manusia semua akan terpikir di hadapannya, surgakah kita atau nerakakah kita. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga Jibril berkata, sungguh celaka orang-orang yang melintasi bulan suci Ramadan, mereka tidak diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua, wahai sahabatku, sungguh celaka orang-orang yang apabila disebut namamu Muhammad, tetapi mereka enggan berselawat kepadamu. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mana bukti cinta kita kepada Rasul? Kenapa hari ini ketika kita punya mobil baru, sepeda motor baru, selalu kita sebut, siang malam kita sebut yang baru-baru yang kita miliki? Bangga dengan apa yang kita miliki. Kenapa ketika ada orang menyebut nama Muhammad, tidak ada rasa di dalam hatinya, dalam batinnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menyesal dan celaka orang-orang yang apabila disebut nama Muhammad, mereka enggan berselawat kepada Rasulnya. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu Rasulullah melanjutkan, wahai sahabat, sungguh celakalah orang-orang yang apabila mereka bersama kedua orang tuanya, mereka tidak bisa membawa kedua orang tuanya ke jalan surga. Kita tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Setahun dua tahun, ada yang 10 hingga 15 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan seumur hidup sekalipun mereka tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Tak pernah membawa bahagia keluarga tersebut. Harta banyak, fasilitas ada, tapi ketenangan tidak pernah dimiliki oleh keluarga tersebut. Ternyata keluarga tersebut sangat jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, khatib mengajak kita semua, para intelektual, jangan karena intelektual kita yang kita miliki ini, jangan dengan kecerdasan yang kita miliki ini seakan-akan yang lainnya tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Semua yang kita miliki hari ini, bukan keberuntungan itu di kita. Uronyo-uronyo kaya katanya, bisa jadi dosen, bisa jadi mahasiswa, punya baju, punya Honda, punya mobil, itu semua bukan karena kita. Itu adalah amanah dan titipan Allah. Itu adalah berkat perjuangan orang tua kita yang masih hidup dahulu. Doa orang tua kepada si anak sangat cepat dikabulkan oleh Allah. Khatib mengajak kita semua, jangan sekali-kali kita menjauhkan dengan orang tua kita yang masih hidup. Pulang berbuka bersama dengan orang tuanya, tatap wajahnya, tatap matanya, pegang tangannya yang sudah kerupuk-kerupuk, yang kakenduk-kenduk. Peluk orang tuanya, mandikan beliau, pegang tangannya. Itu jalan kita berbakti kepada kedua orang tua. Doa mereka lebih istajabah daripada doa yang kita panjatkan sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengandung 9 bulan. Sangat-sangat mereka menghindari makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang syubhat, mereka jaga sedemikian. Mereka melahirkan kita, mereka menyapi. Sesaat mereka tidur, tidak bisa tidur mereka. Kenapa tidak bisa tidur? Anaknya menangis di pangkuan. Sesaat mereka ingin bekerja, teringat anaknya masih kecil, merah, ditinggalkan di rumahnya. Tetapi perjuangan orang tua ini sangat tulus dan ikhlas, mendoakan kepada si buah hati. Hari ini banyak si buah hati meninggalkan orang tua begitu saja. Ketika mereka tatap orang tuanya dengan tatapan yang kosong,
Mereka tidak pernah berpikir mereka itulah yang melahirkan dia, mereka itulah yang membesarkan dia, mereka itulah yang memberikan pendidikan kepada kita. Hari ini kita berhasil karena mereka telah bekerja keras dengan tulus kepada Allah, sembari mereka bermunajat kepada Allah agar anaknya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatlah fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Hati mengajak para pemuda termasuk orang tua yang setiap malam bukan memanfaatkan membaca Al-Qur'an, bukan memanfaatkan masa-masa malam dan di siang hari untuk berzikir dan berpikir kepada Allah, tetapi banyak yang model main game saja di berbagai macam sudut kota, termasuk sudut-sudut kota Banda Aceh. Sangat menyedihkan. Ini adalah intelektual. Seharusnya setiap malam mereka berzikir dan menghatamkan Al-Qur'an, tetapi mereka banyak melalaikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dapat melalaikan mereka di malam dan di siang hari. Mari kita tutup semua itu. Ini kesempatan kita bertobat kepada Allah. Bulan yang diampuni dosanya oleh Allah. Bulan rahmat, bulan maghfirah, dan bulan itikum minan nar. Allah bebaskan kita daripada azab yang sangat pedih. Kesempatan ini tidak akan terulang kembali kecuali Allah akan memberikan kesempatan hidup bagi kita semua di tahun-tahun yang akan datang. Inilah yang dapat Khatib sampaikan, mudah-mudahan menjadi mu'idah bagi keluarga Khatib dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat.